Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Logi LS Tutorial. Kali ini saya ingin berbagi tips tentang cara merubah format video ke MP3 dengan menggunakan video converter master. Ini. Oke, baik. Langkah yang pertama, buka video converter master. Lalu di browse cari video yang ingin kita rubah formatnya seperti ini. Sebelumnya kita coba cek formatnya terlebih dahulu dengan cara klik kanan di mouse properties. Nah, di sini video ini masih format MP4 atau MP4. Lalu bagaimana caranya supaya format ini kita rubah ke MP3? Baik, langsung saja klik open. Di toolbar terdapat beberapa jenis format. Di sini kita pilih to other to MP3. Kita ingin merubah video ke format MP3. Oke. Di output directory browse cari tempat media penyimpanan nantinya. Oke. Di profil ini otomatis terseleksi MP3. Langkah selanjutnya di pojok kanan bawah kita klik converter. Oke, tunggu proses hingga 100%. Baik, coba kita cek. Di musik, nah inilah format video yang kita jadikan MP3 tadi. Kita cek, klik kanan di mouse, properties. Yang tadinya berformat MP4 sekarang telah kita rubah ke MP3. Oke, kita coba buka. Nah, inilah hasil format kita tadi. Oke. Ya, tangan di atas. Oke, begitulah caranya menjadikan video atau merubah format video ke MP3 dengan menggunakan aplikasi Video Converter Master. Bagi teman-teman yang ingin mendownload aplikasi Video Converter Master ini, silahkan cek di link di bawah ini.